Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Hari ini masih kita tentang ngebahas tentang Soundcard V8 Pro ya. Jadi ada pertanyaan yang bertanya kemarin, gimana caranya kalau kita mau ngerekam melalui Soundcard V8 ya. Misalnya kita karaokean nih nyanyi, kemudian direkam di program software digital gitu ya. Jadi nanti hari ini kita akan coba bahas gimana routingnya. Untuk routingnya nanti kita dari soundcard ini kita masukin ke mixer. Jadi ada beberapa tahap yang harus diperhatiin ya. Contohnya nanti dari input outputnya di mana yang digunakan, jadi bisa kalian lihat. Semoga nanti tutorialnya bisa bermanfaat ya. Oke. Tahap pertama yang kita lakukan adalah mengkoneksikan Soundcard V8 ke laptop. Laptop itu nanti digunakan sebagai sumber suara musiknya ya. Suara musiknya. Jadi kita nggak pakai kabel live atau kabel backing track di sini ya. Kita gunakan koneksinya pakai Bluetooth. Jadi caranya begini. Kita nyalakan dulu ya. Nyalakan 3 detik. Kemudian lepas ya. Nah, kemudian untuk di PC atau laptop kita bisa cari Bluetooth. Kalau memang belum dikoneksi ya. Nah, di sini kan kelihatan nih. Misalnya tadi masih off ya, kemudian kita on. Nanti dia akan otomatis detect. Itu kan ketika di on udah. Nah, di sini nih. Nah, kita connect nih. Di sini ada V8 ya, sudah terhubung, tinggal dikonek aja. Kita connect. Nah, gini. Jadi dia nanti sudah terkoneksi ya. Terkoneksi misalnya untuk kita mau play lagu karaoke-nya nanti dari sini. Dari YouTube atau dari apa gitu. Nah, untuk output yang digunakan, jadi yang digunakan itu kita nanti pakai condenser mic. Kita pakai condenser mic yang aku beli murah banget nih. Jadi Rp3.000. Aku beli toko online. Nah, aku sengaja mau coba gimana hasilnya nanti ya. Kemudian headphones ya. Headphone ini nanti yang kita gunakan untuk di input ke mixer. Jadi routingan yang akan digunakan untuk input ke mixer. Kemudian earphone ini digunakan sebagai monitor kita. Jadi kita nyanyi nanti, kita coba tes nyanyi sebagai monitor di telinga aja ya, nggak usah di out sih, nggak usah di out pakai speaker aktif. Kira-kira begitu. Ini adalah routing yang kita gunakan untuk kita nyoba ngetes dari soundcard masuk di mixer. Jalur seperti ini nih, jadi kalau bisa dilihat ya, kita pakai yang ini nih. Jadi jalur itu jalur headphones ya. Ini jalur kabelnya nih, bisa dilihat ya bawah. Jadi itu yang kita routing ke mixer. Di sini di mixer nih, kalian nanti pilih aja, misalnya kalian mau coba pakai mixer kalian ya, apa aja sih bisa ya. Nanti kalian input di salah satu line di mixer ya. Aku di sini pakai di line 7 di line 8 ya, yang ini ya. Ini nih, kelihatan nggak? Ya, yang ini nih, di line 8, di line yang 8. Kelihatan kan ya, sorry agak berantakan nih. Nah, dari sini nanti hasil suara yang misalnya kalian nyanyi, nanti dia akan output ada di sini, masuk di mixer, kemudian kita buang lagi
ada beberapa pilihan sih ya kalau di mixer ya, kita mau buang melalui monitor atau apa ya. Kalau saya sih ambil di pons aja yang nggak ribet, yang cukup gampang sih, dan umumnya kalau mixer itu rata-rata ada. Kita ambil di ponsnya nih, pons. Kelihatan ya pons ya. Dari pons nanti dia jadi ada channel lagi tersendiri untuk volume yang dikeluarkan masuk ke software recording. Ini karena kemarin ada yang nanya ya, makanya aku coba buat panduannya ya, panduan sederhana sih ya. Sebenarnya kan kalau kita mau nyanyi ya pakai mixer aja sebenarnya bisa, udah beres. Itu kan cuman karena kebetulan lagi banyak yang nanya nih, banyak yang nanya tentang soundcard V8 tuh bisa nggak sih di input ke mixer? Ya bisa, jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Dan nanti kalian bisa dengar juga hasilnya gimana. Nanti aku coba nyanyi deh, coba nyanyi iseng. Jadi supaya tahu kualitas dari shortcut V8 Pro ini kayak gimana. Lalu apalagi ya? Kalau untuk segi pengaturannya di mixer sih, kalau menurut saya standar aja ya. Kalian ambil aja di flat semua ya, di jam 12 aja, semua pengaturan low mid high-nya di jam 12 aja. Nanti kalau untuk volumenya itu tinggal menyesuaikan saja nanti. Jadi nanti bisa dilihat di software recordingnya dia kebesaran atau kecilan. Nah nanti tinggal mainin di situnya, tinggal mainin di software recordingnya. Kita pakai Cubase aja ya, gampang-gampang. Pokoknya kita bikin yang gampang-gampang aja dulu. Itu, bang. Terus kan ada juga yang nanya, kalau misalnya gue mau input juga selain mic vokal itu pakai gitar, bisa nggak? Oh bisa sih. Jawaban gue bisa. Cuman dia kayaknya harus pakai converter lagi ya. Bisa diambil dari backing track, bisa diambil dari situ. Cuma nanti diin dulu ke converter ya. Karena kan dia ngerubah sinyal dan jacknya ya, jacknya dirubah. Terus jangan lupa nih, jadi jangan kalian untuk kalau untuk instrumen jangan ambil di dynamic mic. Kenapa jangan diambil di dynamic mic? Karena kalau misalnya gitar kalian gitar atau keyboard atau instrumen lain lah, kalian input di dynamic mic, nanti suaranya akan gabung dengan suara vokal. Jadi misalnya vokalnya kan butuh echo yang agak tinggi ya, otomatis gitar atau instrumen lain itu juga ngikut dia. Jadi nggak bisa gitu. Kita udah pernah coba, nggak bisa. Jangan di input di situ. Kalian kalau mau input, inputlah di backing track. Backing track dengan catatan kalian harus punya converter ya. Gitu. Misalnya kita pilih lagu ya. Pilih lagu. Lagu apa ya? Coba dulu deh. Bentar. Misalnya Super Karaoke. Super. Super Karaoke Indonesia. Salah ini ya. Banyak nih lagu-lagu Indonesia. Nanti bisa dibuat ya, namanya iseng-iseng kan, buat ngetes-ngetes. Untuk sekarang kalau untuk pengaturan ya, gue balik aja ya. Ya. Good grammar and spelling are important, but if you want to write S. Kalau untuk pengaturan, bass, treble, bass, record buka aja full, backing track buka full, monitor buka full. Gitu. Nah untuk mic belum saya buka ya, mic yang buat nyanyi nanti belum dibuka. Kita pakai mic harga 3.000, kita tes coba suaranya seperti apa ntar. Kemudian kalau echo ya menyesuaikan lah, menyesuaikan nanti. Jadi nanti sambil bisa dilihat di software kira-kira kebesaran atau kekecilan gitu. Oke, dah ini ya. Kita coba apa ya lagunya? Lagu-lagu apa ya? Bingung juga.
coba ini. Oke, sekarang aku mau switching dulu ya. Switching dulu dari, jadi dari mic ini. Mic ini kita mau off dulu. Oke, kita coba tes satu lagu ya. Iya, jadi kira-kira begitulah ya kalau kita pakai shortcut V8 yang kita buat nyanyi-nyanyi karaoke, dan outputnya itu kita input masuk ke line mixer ya. Dari line mixer di out lagi di input ke software recording. Jadi hasilnya ya kira-kira seperti itulah. Kalau dimaklumin aja kalau suara gue berantakan ya maklum lah, gue bukan penyanyi ya. Kita hanya sebagai cek-cek kira-kira gimana hasil yang dihasilkan dari soundcut ini. Kayaknya cukup sampai di sini dulu ya. Kalau ada pertanyaan atau ada yang bingung, silahkan kirim aja pertanyaan di kolom chat ya nanti. Insya Allah nanti akan saya jawab. Dan mudah-mudahan tutorial yang kali ini saya buat bisa bermanfaat ya buat teman-teman ya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada segala kekurangan ya. Oh ya, jangan lupa buat teman-teman untuk selalu jaga kondisi, hindari dulu kumpul-kumpul ya, karena memang kondisinya lagi gawat nih sekarang. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.